Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan WVN Family. Kali ini saya Tommy mau sharingkan sebuah segmen baru dari WVN Family, yaitu icip-icip food. Bahasa apaan tuh? Icip-icip makanan. Nah, kali ini saya mau share ke teman-teman itu bubur ayam rumahan. Kelihatannya bubur ayam simple banget bubur ayamnya, cuman ini kebetulan punyanya dapur kita yang tadi kita pesan, ada nomor handphonenya juga. Di sini menerima pesanan enak dan higienis. Oke, dia dibungkus pakai plastik bulat begitu. Mika, bukan Mika ya, plastik gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat ini kayak gini. Isinya ya bubur, ada ayamnya sudah tercampur di dalam, terus ada bawang goreng, telur, seledri ya, ini daun sup ya, daun sup sama kerupuk ya teman-teman. Nah, sekedar info aja, dapur kita ini dia sistemnya PO ya, jadi kalau teman-teman nanti mau cobain bisa telepon hubungi nomor yang ada di sini. Sistemnya PO sehari sebelumnya, dia setiap hari Senin sampai Rabu itu nasi campur kalau nggak salah teman-teman. Kamisnya itu baru dia bubur ayam, Minggunya free teman-teman, jadi Senin sampai Jumat kecuali Kamis itu dia nasi campur ya teman-teman. Hari Kamisnya yang bubur ayam, hari Sabtunya itu nasi kuning teman-teman. Nah kebetulan hari ini kita hari Kamis, kita pesennya bubur ayam. Oke, kita icip ya sekarang ya. Sebelum icip kita berdoa dulu deh. A few moments later. Min. Oke, sudah nggak sabar. Ini kayak gini teman-teman. Oh. Buburnya. Ayamnya sudah kecampur ya teman-teman di sini. Dia pakai ayam putih gitu. Nih. Ayamnya ayam kampung, teman-teman. Ayam kampung. Cuman satu sayangnya. Nggak dikasih lombok. Mungkin dia kelupaan kali. Bisa request kelihatannya. Nggak ada lomboknya nih. Saya coba ya. Oke. Ayamnya kerasa teman-teman. Jadi memang secara kalau kita lihat nggak ada kelihatan ayam, tapi begitu kita bongkar buburnya, itu ayamnya ternyata banyak loh, kerasa sekali loh teman-teman. Kita coba campur dengan daun bawangnya, bawang goreng dan daun sup ya ini ya, namanya ya, daun sup ya. Kita coba. Wih, ayamnya kerasa sekali teman-teman. Buburnya ngingetin kita bubur kalau orang tua kita masak dulu tuh, mama di rumah masak, simple banget, dia tidak berat, light tapi enak. Jadi dia tidak pakai bumbu yang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau mau makan banyak pun dia nggak bosenin gitu lah. Bener, bumbunya simple, ringan banget. Yang aku suka sih ayamnya teman-teman. Tadi sempat sih aku ngelihat, aduh kok nggak ada ayamnya ya, ini di mana ayamnya? Ternyata saya tanyain ke yang buat, ayamnya itu sudah dicampur dengan buburnya, jadi bubur putih gitu. Mungkin ini sekedar masukan, ini kalau kelihatannya ada sambal sama kecap asin, lebih mantap lagi teman-teman. Tapi asinnya sih pas, cuman kan mungkin ada teman-teman yang suka asin, nah itu dikasih kecap asin enak nih. Wih, bisa habis saya nih. Ayam kampung beda ya teman-teman. Ayamnya dia pakai ayam kampung, jadi
tekstur daging ayamnya itu kerasa sekali. Beda kalau kita makan ayam horeng atau ayam pedaging gitu. Dia kelihatan gede, tapi seratnya nggak kerasa, serat dagingnya. Kalau ayam kampung enak banget nih. Dan kebetulan sehat ya ini teman-teman ya. Makanya di sini ada tulisannya enak dan higienis. Higienis itu, oh bersih, higienis salahnya. Higienis itu bersih ya. Mantap deh. Teman-teman perlu cobain. Bisa langsung telepon. Sistemnya PO. Hanya hari Kamis. Dalam satu minggu dia hanya hari Kamis saja nih. Jadi kalau mau pesen hari Senin, Selasa, pesen dulu, pesan Kupang kita. Jangan ketawa dong. Kita bisa pesan dulu lewat telepon. Nanti hari Kamisnya itu diantar. Kelihatannya diantar teman-teman tadi diantar. Jam Oke, sorry. Ada info tambahan, minimal pemesanan 3 porsi. Free ongkir ya. Oke, di wilayah Kupang minimal 3 porsi free ongkir. Tapi coba konfirmasi lagi ya teman-teman di dapur kitanya. Tadi kitanya juga dapat info seperti itu, minimal 3 porsi free ongkir. Mantep. Nanti kita cobain juga nasi campurnya, nasi kuningnya. Kalau nasi kuning saya sudah sempat pesan beberapa kali teman-teman. Oh, ada gedenya ya ini ya. Mantap deh. IG-nya namanya apa tuh? Dapur kita juga ya? Oke, IG-nya dapur kita, cuman saya belum dapat info lengkapnya namanya apa, nanti saya tulisin deh ke teman-teman bisa, supaya teman-teman bisa ngecek langsung di IG-nya dapur kita nih. Sorry, saya ngeliat dari handphone. Oke, minum dong. Nih, ada nih IG-nya nih. Dapur kita. Nah, ini di sini ada oke, bener nih. Bubur ayam kampung. Oke. Ada nasi campur, nasi kuning. Oke. Kalau bubur ayam kampung ini harganya berapa tadi? 20.000, teman-teman. 20.000 aja, tapi kita dapetin buburnya ini bener-bener enak banget. Ayamnya pakai ayam kampung banyak loh, banyak-banyak. Terus bersih juga, jadi di masa-masa seperti pandemi sekarang kayak gini mungkin teman-teman perlu, kita kan perlu bersih ya, jaga kebersihan segala macam. Nah ini salah satu alternatif dan tempatnya bagus, yang kalau habis bisa dipakai lagi nih tempatnya nih teman-teman. Mantep. Cobain telur ya. Kopi telur. Recommended, teman-teman perlu coba. Saya aslinya nggak terlalu suka banget bubur sih. Yang suka itu anak-anak saya. Tapi saya nyoba ini ternyata enak loh buburnya dia. Ayamnya, wah, nggak rugi deh kalau ngomong nih, ayamnya banyak. Saya kepengen nyobain nasi campurnya, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu, teman-teman. Nanti saya habisin makanannya ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu bahwa ada bubur enak dari dapur kita yang bisa dipesan ya. Ada harus di PO tapi teman-teman ada nomor handphonenya, nanti kita kasih deskripsinya di bawah dan komentar deh di bawah. Menurut teman-teman yang sudah pernah nyobain rasanya seperti apa, dan mungkin kalau ada saran makanan yang perlu kita icip-icip, nah teman-teman komentar deh di bawah supaya kita juga bisa tunjukin ke teman-teman yang lain yang belum pernah nyobain. Mungkin sementara gitu dulu, jangan lupa juga subscribe channelnya WVN dan loncengnya ya dibunyiin ceting. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Mungkin sementara gitu dulu dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe-nya lupa.